toko. Hey, tangan. Gimana? Gini kok, aku ada kafe, lapak gitu kan di pinggir jalan. Oh, bagus dong. Rame sih kok. Nah, terus kenapa? Gini kok kayaknya lokasi penjualannya selalu nggak cukup ya? Hey, kok bisa? Emangnya biaya kamu apa aja? Banyak nih kok, ada di jalan mobil, di jalan sepeda motor, sewa villa. Rumah sebelumnya terlalu kecil. Udah gitu anak-anak kemarin liburan minta pergi jalan-jalan. Ya liburan, kalau ke Brastagi dan Otoba sekarang agak mahal, Intan. Kami ke Kapadokia kok. Kapadokia? Ya? Oh iya. Waduh, itu loh masalahnya. Kamu kan punya motor butut dulu sama rumah kecil dari orang tua. Itu, pakai itu kan bisa itu kan? Udah dijual kok untuk sewa. Jual? Kita. Wah, nah itu loh Tan. Pendapatan bisnis kamu itu naik, lifestyle kamu itu gak boleh naik. Gitu loh, nah kalau ada profit, itu profit kamu harus investasikan kembali ke usaha. Atau beli aset yang harganya bisa naik loh, gitu loh. Jangan, anak-anak juga harus diajar berhemat gitu loh, jangan dibelanjakan. Oh gitu ya kos, ya paham tuh. Ya loh gitu loh, biar bisnisnya bisa naik. Tapi kos, apa tak malu ya, kafe rame tapi pakai motor butut. Ya ampun kan.